kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Semarang, di mana TKP-nya di sebuah rumah di Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, tanggal 31 Agustus 2021, tepatnya hari Selasa, pukul kurang lebih jam 10 pagi, di mana kita berhasil mengamankan tersangka saudara NG alias JK, warga Bawen, di mana yang bersangkutan menjual, menyimpan, memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu dan menjadi perantara dalam peredaran sabu di wilayah Kabupaten Semarang. Juga ungkap konsens dari rekan-rekan Reskrim Polres Semarang, di mana tentang bukan tindak pidana menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahui perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, di mana pelapor sekaligus juga sebagai korban saudari DP berdomisili di Kabupaten Semarang, di mana waktu dan tempat kejadian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 kira pukul 4 WIB di dalam kamar Villa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.